Salat subuh disebut karena ayatnya paling panjang. Salat tahajud disebut karena ayatnya paling panjang. Bulan Ramadan disebut karena bulan Ramadan dia turun. Air berubah, melekul cahaya, muncul kristal cantik indah karena ayat-ayat Al-Quran. Air merespon. Maka judul kita hidup mulia bersama Al-Quran. Jadi manusia ini di badannya ini cairan. Karena sampai hari ini belum ada manusia ketika jatuh sobek kulitnya yang keluar kabel, itu belum ada. Kecuali dia Robocop sama Transformer. Kalau jatuh keluar darah. Darah itu minyak atau air? Air. Makanya air itu merespon ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. 3 liter air dalam tubuhnya ini, kalau tumpah dia kekurangan darah, mati, lalu kemudian habis, hilang. Jantung berdegup, berdetak, menyemburkan darah. Darah itu air. Air itu merespon ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya ketika kita bangun pertama kali dan kita sholat, sholat tahajud, ayat Quran banyak supaya darah itu berubah menjadi positif. Begitu juga dengan tahajud, begitu juga dengan subuh, ayatnya juga yang paling panjang supaya nanti saat melewati menjalani hari Selasa. Selasa ini betul. Saking lamanya saya sudah keluar nih, lupa hari apa udah. Maka hari Selasa ini insya Allah, karena kita tadi dibacakan ayat yang panjang oleh imam kita, maka kita pun bersemangat. Maka kalau ada orang yang diganggu jin, kerasukan setan, apa dibacakan? Ayat Quran. Belum pernah ada orang kerasukan setan dinyanyikan lagu dangdut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kenapa Ustaz bacakan terus? Mana tahu ada yang kerasukan setan. Setannya keluar, merespon dia. Makanya itu dibaca habis sholat subuh, dibaca habis sholat zuhur, dibaca habis sholat asar, dibaca habis sholat maghrib. Seminim-minimnya habis subuh sama habis maghrib. Sama-sama kita hormati Ketua Masjid Ar-Rahmah serta seluruh pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para asatiz, para tuan-tuan guru, adik-adik remaja. Insyaallah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara semua sholat, sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat yang disebutkan dalam 5 waktu itu, sholat apa yang ada disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran? Ada sholat zuhur. Karena gak ada yang jawab, saya jawab sendiri aja lah. Sholat zuhur, tak ada. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Macam-macam terpaksa. Jadi dalam ayat itu disebutkan, dirikanlah sholat ketika matahari
tergelincir sampai masuk malam. Wa Qur'an al-fajri, Qur'an fajri, diterjemahkan orang Qur'an di waktu fajar. Padahal yang dimaksud dengan Qur'an al-fajri itu adalah sholat subuh. Kenapa sholat subuh itu disebut dalam Al-Quran secara spesifik? Karena ayat Al-Quran dibaca yang paling panjang di antara lima sholat adalah sholat subuh. Tahajud juga ada disebut, Pak Ustaz. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, bertahajudlah kamu. Nafilah talak sebagai amal tambahan. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan tahajud itu engkau akan ditempatkan Allah maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda artinya tempat yang terpuji. Bukan tempatnya mama-mama muda. Kenapa tahajud disebutkan? Karena di antara sholat-sholat sunat yang paling panjang bacaan ayat Qur'annya adalah sholat tahajud. Berapa ayat? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking lama tegaknya. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya paling panjang. Apa yang saya maksudkan? Bahwa sholat menjadi disebutkan di dalam Quran karena ayatnya panjang. Sholat sunat tahajud, sholat wajibnya subuh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Januari, Februari, Maret, Agustus, Desember. Bulan apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran? Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Sholat subuh karena ayat paling panjang. Sholat tahajud karena ayat paling panjang. Bulan Ramadan karena bulan itu dia turun. Air putih. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat air putih baru datang? Setelah diperiksa melalui mikroskop paling canggih di dunia, ternyata air putih ini, ya putih, air mineral. Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka muncullah molekul-molekul cahaya bergambar bunga persegi delapan. Bisa dilihat, Pak Ustaz? Kalau tak percaya, lihat aja. Gak kelihatan, Pak Ustaz? Lihat di handphone. Buka www.google.com. Tulis di situ, The Miracle of Water. Tulisannya Pak Ustaz, Miracle of Water. Maka di sana akan nampak molekul cahaya yang muncul ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang menguji, yang ngetes malah bukan orang Islam, orang Jepang. Dia mau melihat apa respon air terhadap bacaan ayat Al-Quran. Sholat subuh disebut karena ayatnya paling panjang. Sholat tahajud disebut karena ayatnya paling panjang. Bulan Ramadan disebut karena bulan Ramadan dia turun. Air berubah, melekul cahaya, muncul kristal cantik indah karena ayat-ayat Al-Quran. Air merespon. Maka judul kita, Hidup Mulia Bersama Al-Quran. Jadi manusia ini, di badannya ini cairan. Karena sampai hari ini belum ada manusia ketika jatuh sobek kulitnya yang keluar kabel, itu belum ada. Kecuali dia Robocop sama Transformer. Kalau jatuh keluar darah.
Darah itu minyak atau air? Air. Makanya air itu merespon ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. 3 liter air dalam tubuhnya ini, kalau tumpah dia kekurangan darah, mati, lalu kemudian habis, hilang. Jantung berdegup, berdetak, menyemburkan darah. Darah itu air. Air itu merespon ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya ketika kita bangun pertama kali dan kita sholat, sholat tahajud, ayat Quran banyak supaya darah itu berubah menjadi positif. Begitu juga dengan tahajud, begitu juga dengan subuh, ayatnya juga yang paling panjang supaya nanti saat melewati menjalani hari Selasa. Selasa ini betul. Saking lamanya saya sudah keluar ini lupa hari apa udah. Maka hari Selasa ini insya Allah, karena kita tadi dibacakan ayat yang panjang oleh imam kita, maka kita pun bersemangat. Maka kalau ada orang yang diganggu jin, kerasukan setan, apa dibacakan? Ayat Quran. Belum pernah ada orang kerasukan setan dinyanyikan lagu dangdut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Kenapa Ustaz bacakan terus? Mana tahu ada yang kerasukan setan. Setannya keluar, merespon dia. Makanya itu dibaca habis sholat subuh, dibaca habis sholat zuhur, dibaca habis sholat asar, dibaca habis sholat maghrib. Seminim-minimnya habis subuh sama habis maghrib. Kenapa? Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Dibaca dari awal hari, dijaga sampai petang hari. Dijaga dari dibaca awal malam, dijaga sampai akhir malam. Nyambung antara subuh ke maghrib, maghrib ke subuh. Begitulah Allah menurunkan. Bukan mantra, bukan bim salabim abrakadabra, tapi yang diturunkan adalah wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an, ma huwa syifa, sebagai obat terhadap masalah-masalah kehidupan. Orang yang stres, orang yang depresi, bingung terhadap hidup, akhirnya pergi ke tempat bersemedi, tempat bermeditasi, disuruh pejam mata, mendengar suara gemerici air dan kicau burung yang semuanya bukan, gak ada burungnya, cuman suaranya aja macam sarang walet. Disuruh tarik nafas, tarik nafas, tarik, tahan, keluar dari bawah. Kita tidak diajarkan demikian. Kita disuruh kalau susah hati, gunlah gulana, ambil air wudhu, buka Al-Quran, membaca dengan aturan nafas seperti yang diajarkan guru-guru kita. Tak boleh mencuri nafas, ada wakafnya, ada ibtidaknya, ada idghamnya, ada gunnahnya, ada qalqalahnya, ada mendengungnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu as-saqib, in kullu nafsin lamma 'alayha hafid, falyanzuril insanu mimma khuliq. Lama-lama titik-titik itu pun bergerak, dia pun tertidur. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak saya baca Quran ini cepat sekali saya tertidur.
Sebelumnya jam 2 malam pun mata saya berkedip-kedip, enggak bisa tidur. Kena penyakit insomnia. Makan obat tidur 3 papan, seminggu baru bangun. Makanya kalau ada di antara jamaah ini yang tertidur, itu berarti Ustadz berhasil menanamkan ketenangan di dalam hati jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua saya sebut-sebutkan itu tadi, bagi orang yang tidak percaya, biasa-biasa aja kata dia. Tapi bagi orang yang rasional, dia mau minta, mana bukti rasionalnya bahwa kalau kita bersama Quran itu, kita akan mulia. Ada orang dimuliakan, pakai jas, pakai dasi, orang kaya, terhormat, mulia, pejabat. Kita semua kagum, respect. Tiba-tiba besok pagi tak ada satupun yang hormat kepada dia. Kenapa? Karena mabuk masuk comberan. Al-Quran sudah ngasih tahu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Sesungguhnya khamar, judi, menyembelih binatang untuk berhala, mengundi nasib, rijasun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Apakah khamar itu dilarang hanya dalam agama Islam? Saudara kita yang ada di Papua, Muslim minoritas, mengeluarkan perda, peraturan daerah tidak boleh mabuk sembarangan. Kalau kita memang gak boleh mabuk sama sekali, mereka boleh mabuk, tapi ada jam-jam tertentu. Kalau kita gak boleh mabuk sama sekali. Di barat, kalau ada orang nyetir, mau artis, mau orang kaya, mau pejabat, nyetir, di stop, lalu kemudian dicek, mulutnya bau alkohol, masuk penjara. Kenapa? Mobilnya kan mobil dia, yang mabuk kan dia, apa bahayanya? Memang betul. Apa salah saya? Mobil-mobil saya, minuman-minuman saya, yang mabuk kan saya, apa urusan saya? Memang betul. Tapi kalau mobil kau melintang di jalan tol, semua orang mati. Efeknya kepada orang lain. Jadi kalau orang Islam yang bertanya, jawabannya ada. Kalau orang tidak Islam yang bertanya, jawabannya jelas. Maka dengan turunnya Al-Quran, mulialah manusia, tidak jatuh dalam khamar. Khamar itu, di Arab itu murah sekali anggur. Waktu saya kuliah di Mesir, musim panas, anggur itu sekilo cuma 2 pon. 1 pon 2.000 rupiah. 2 pon berarti 4.000 anggur yang kecil-kecil, yang mahal kalau dijemur kering jadi kismis zabib itu. Pulang saya tahun 2002, lihat orang jual jambu pinggir jalan, saya tanya, berapa? 25.000. Anggur 4.000. Jambu 25.000. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Untayan zamrud katulistiwa. Apa maknanya? Padahal gurun pasir, kering kerontang, panas, murah sekali buah-buahan. Jadi anggur itu saking banyaknya, dimasukkan ke dalam kotak kayu zaman dulu, diinjak rame-rame, yang busuk-busuk itu diinjak, lalu kemudian ditampung. Setelah ditampung, disaring, dibiarkan selama seminggu melalui proses fermentasi. Maka jadilah dia khamar. Cairan anggur boleh diminum. Tapi kalau sudah melewati fermentasi, seperti air tape dia, maka jatuh jadi haram. Karena di dalamnya sudah mengandung alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat, itu bukan bahasa Arab. Apalagi aluminium. Dia zat yang muncul dengan sendirinya karena proses fermentasi, itulah menyebabkan dia haram. Jadi di dalam Al-Quran itu yang ada disebutkan khamar. Khamar itu cairan anggur. Bagaimana dengan ganja? Bagaimana dengan sabu? Bagaimana dengan opium?
Tidak ada disebutkan dalam Quran. Lalu pengambilan dalil hukumnya jadi haram bagaimana? Quran, dalam Quran tak ada. Hadis, dalam hadis tak ada. Ijma, dalam ijma tak ada. Yang empat namanya qiyas, bukan kisos. Qiyas menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat persamaan antara keduanya. Yang sudah ada hukumnya cairan anggur, yang belum ada hukumnya ganja. Melihat persamaan antara keduanya, sama-sama menghilangkan akal. Orang kalau sudah minum khamar, pulang dia ke rumah, tak bisa dibedakannya mana bininya, mana bini tetangganya. Orang kalau sudah pakai ganja, maka fly hanyut terbang ke awan. Alah, Ustaz kayak pernah aja, kata yang nyoba. Kata orang yang sudah mencoba, ingin juga mabuk, mau beli ganja tak ada uang, mau beli sabu gak ada uang, mau beli narkoba gak ada uang, akhirnya dibelilah kopi, dicampur dengan spiritus. Diminum, alhamdulillah mati. Bukan mabuk. Karena kadar yang bisa memabukkan paling tinggi 20%. Saya pergi ke mall, saya cari yang tempat barisan jual minuman keras, saya cek satu-satu. Oh, 5%. Oh, 2%. Paling tinggi 20%. Mereknya enggak boleh sebut, nanti dia iklan gratis. Lewat dari 20%, takarannya tidak sesuai, namanya miras oplosan, diminum, mati. Dunia tak dapat, akhirat melayang. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang berzina tidak akan berzina kalau ada iman dalam dirinya. Wa la yashribu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar tak akan minum khamar kalau ada iman dalam dirinya. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri tak akan mencuri kalau ada iman dalam dirinya. Maka orang yang mabuk, orang berzina, orang mencuri berarti imannya lepas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Datanglah muridnya namanya Ikrimah. Siapa nama periwayat hadis tadi? Memang kalau belum sarapan susah ingat memang. Datanglah muridnya namanya Ikrimah. Wahai guruku Abdullah bin Abbas. Iya. Katanya orang yang mabuk imannya lepas, orang yang mencuri imannya lepas, orang yang berzina imannya lepas. Betul. Apakah iman itu bisa lepas dari badan? Abdullah bin Abbas menjawab dengan bahasa tubuh. Syabbaka baina asabi'ihi, dijalinnya jari-jemarinya. Summa naza'ahu, dilepaskannya. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Ketika orang sedang mabuk, beginilah iman itu lepas dari badan. Hina taba, ketika dia bertobat, iman masuk lagi ke dalam. Saat dia mabuk, lepas iman keluar dari badan. Jadi kalau ada orang mabuk, sakau, narkoba, ganja, mati, imannya dalam keadaan lepas. Masuk neraka jahannam, khalidina fiha abada. Kehormatan dunia hilang, kehormatan akhirat melayang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan pada kita. Jangan hilangkan kemuliaan dengan perbuatan yang diharamkan Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Al-masjidil haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Khamar haram, khamar yang mulia. Haram itu diambil dari kata hurmatun. Hurmatun artinya kehormatan, kemuliaan, keagungan. Al-masjidil haram, masjid yang mulia. Ini tanah haram, jangan macam-macam. Tanah mulia. Khamar haram, khamar mulia. Maksudnya kalau diminum maka hilanglah kehormatan orang. Saat belum minum
dia dihormati. Begitu dia sudah minum, senyum sendiri, ketawa sendiri. Saya awalnya saya respect dengan bapak itu dulu Pak Ustadz. Hormat sekali saya. Sejak ketemu mabuk. Ente kok bisa ketemu? Sebetulnya kami sama-sama mabuk. Sejak itu saya kurang hormat saya Pak Ustadz. Sama Ustadz pun saya hormat karena sama Ustadz gak mabuk inilah. Kalau Ustadz mabuk pun saya gak hormat lagi kata dia. Rupanya dia pun ngomong tuh sedang mabuk juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. La taqrabu zina. Janganlah kamu dekati zina. Khamar jelas. Innamal khamru. Tapi kalau zina tadi bunyi ayatnya lain. La taqrabu zina. Jangan dekati zina. Ya ayatnya tidak mengatakan jangan berzina. La taqrabu zina. Jadi ketika itu ada seorang ahli ibadah. Tinggalnya di Som'ah. Makanannya diantar. Dia tidak keluar untuk cari makanan. Pakaiannya dijemput, dicucikan keluar. Kerjanya beribadah aja. Tiba-tiba ada seorang kakak, adik, dua orang. Mau berperang melawan musuh. Tapi punya seorang adik perempuan. Adik perempuan kita ini nanti siapa yang jaga kalau kita perang? Oh, kalau gitu kita titipkan ke pedagang. Jangan dijualnya adik kita ini nanti. Kita titipkan ke si Anu. Jangan, saya gak percaya. Kalau gitu kita titipkan ke ahli ibadah itu. Ini ceritanya kalangan Bani Israel. Buka dalam tafsir Al-Quran. Pembahasan tentang ayat La taqrabu zina. Jangan dekati zina. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalau gitu kita titipkan aja ke ahli ibadah. Ya, dititipkanlah ke tempat si ahli ibadah. Tuan ahli ibadah, ya, kami mau perang melawan musuh. Ya, adik kami ini kamu yang jaga. Oke, dibuatkanlah rumah kecil di samping tempat ibadah. Lalu dia pun beribadah. Cara setan pertama merusak ahli ibadah. Perempuan itu datang mengantar makanan, wajahnya kelihatan. Dosa pertama dari mata. Itulah mengapa ada ibu-ibu di belakang yang wajahnya tidak mau kelihatan. Ditutup pakai cadar. Dulu cadar diejek, cadar radikal, cadar teroris. Dikirim Allah COVID-19, semua laki-laki bercadar. Baru tahu, jangan ejek ajaran Islam. Kalau ada perempuan bercadar, menutup wajahnya, dia bukan menjaga dirinya, tapi menjaga suami kalian yang gatal, Bu. Kalau ada perempuan menutup wajahnya, dia sedang menjaga kehormatannya. Memang masalah cadar ini ada ikhtilaf. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan anjuran. Jangan kelahi. Yang sudah bercadar, istiqomahlah. Yang baru pakai jilbab, pakai hijab, jangan ejek saudarimu. Kalau yang bercadar mengejek yang berjilbab mengejek yang bercadar, yang ketawa, yang gak pakai baju. Maka mulai mengantar makanan. Melihat wajahnya, jemput pakaian, maaf-maaf beribu maaf. Lama-lama digoda setan orang ahli ibadah tadi. Dia pun berzina dengan perempuan itu. Setelah berzina, perempuan itu mengandung. Dia takut kalau perempuan ini nanti mengadu kakaknya pulang. Dia dibunuh. Maka diracunnya perempuan itu, digalinya tanah di dalam tempat ibadah, dikuburnya di dalam. Ketika kakaknya pulang, bertanya, mana adik kami? Saya enggak tahu. Saya sibuk dengan beribadah, tiba-tiba adikmu hilang. Sampai akhirnya suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia bertemu dengan adiknya. Adiknya mengatakan bahwa dia sudah dibunuh. Kalau engkau mau tahu wahai kakakku, maka galilah tempat ibadah itu. Jenazahku ada di dalam. Dia percaya dengan mimpi yang baik itu. Karena itu ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia minta gali. Digali ditemukanlah. Rupanya adiknya sudah mati menjadi tulang belulang,
dalam keadaan hamil karena ada janin di dalam. Maka dihukum mati. Semuanya berawal dari pandangan pertama, ngomong, kedekatan, langkah-langkah setan. Begitulah Allah menjelaskan. La taqrabu zina, jangan dekati. Jadi kalau ada ustadz yang melarang, kalian jangan tukar-tukaran nomor, kalian jangan satu grup WhatsApp, orang SMS saja kok, WA aja kok, apa hubungannya? Kalian jangan jalan berduaan. Ustadz suuzon, ustadz pula dia bilang suuzon. Itu bukan ustadz yang melarang, Allah melarang. Nazratun berawal dari pandangan. Setelah nazratun, fabtisamun, mulai senyuman. Setelah senyuman, fasalamun, mulai say hello, hai. Setelah salam, fakalamun, mulai ngomong. Setelah ngomong, mau'idun, janji. Setelah janji, faliqa'un, pertemuan. Ada 6 langkah setan. Berawal dari mata, senyuman, salam, ucapan, pertemuan, janjian. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Maka tutuplah dari awal. Ketika melihat, tundukkan pandangan. Maka di masjid ini tidak ada laki-laki yang bisa melihat perempuan. Kenapa? Karena semua laki-laki melihat saya, kecuali saya. Dan di masjid ini tidak ada perempuan yang bisa melihat wajah laki-laki. Kenapa? Karena semua ibu-ibu hanya bisa melihat tengkuk bapak-bapak. Bapak-bapaknya melihat saya, ibu-ibunya melihat tengkuk bapak-bapak, sedangkan saya memang bisa melihat ke sana, tapi saya ini kan udah tua, jadi enggak jelas sekali. Saya ini umur sudah 45 tahun, jadi tak jelas sekali mana anak gadis, mana nenek-nenek, rata aja nih kelihatannya. Makanya di antara sob laki-laki dan perempuan itu dibuat namanya satir. Satir kain penutup di Masjid Ar-Rahmah ini ada kain penutupnya. Enggak pakai kain penutup. Ada di beberapa masjid itu kain penutupnya setinggi lutut, macam net takraw. Kain penutup tuh mesti sampai ke atas setinggi kepala supaya yang sob belakang tidak bisa melihat sob pertama perempuan. Karena yang di belakang ini anak-anak muda banyak, itu kalau ada anak gadis di belakang lain bunyi aminnya. Amin. Sebaik-baik sob laki-laki di mana? Depan. Sebaik-baik sob perempuan di mana? Belakang. Kenapa? Karena sebaik-baik sob laki-laki di depan, karena dialah yang paling jauh dari perempuan. Kenapa sob perempuan disebut paling bagus belakang? Karena dialah sob yang paling jauh dari laki-laki. Begitu Allah menjaga harkat martabat kehormatan manusia. Ini adik-adik kita ini resmi mengumpulkan sesuai dengan ayat Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah harta di jalan Allah, kamasal, jangan dekat-dekat deh. Bapak ini dompetnya terjepit di pelan-pelan, langkahnya pelan, kayak slow motion. Ambatat sab'a sanabil, satu biji tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang tumbuh 100. 1 jadi 7. 100 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Itu ayat Qur'annya. Adapun hadisnya, setiap subuh Allah kirim 2 malaikat. Termasuk subuh ini ada 2 malaikat yang dikirim Allah. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah tadi berilah dia ganti ya Allah. Tapi Allah itu adil. Dikirimnya 1 malaikat lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, yang tak bersedekah pura-pura khusyuk dengar ceramah, binasakanlah dia ya Allah.
Saya takut kena binasa kan, daripada saya duluan kena, bagus saya bersedekah. Ustaz tuh pandai ceramah aja itu, ngomong nyuruh orang sedekah, dia sendiri tak ada bersedekah. Udah ada kalian foto, foto lah. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Katanya, kata Nabi Muhammad SAW, setiap subuh Allah kirim dua malaikat turun. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Bapak ibu yang bersedekah tadi berilah dia ganti ya Allah. Malaikat satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah, maka binasakanlah dia ya Allah. Lepas saya sudah. Adapun bapak ibu terserah kalian lah, saya tak pikirkan lagi. Mau binasa kalian bukan urusan saya. Nah, cepat kalian jalan. Orang ini takut binasa ini. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan anak-anak muda ini nanti menjadi pejuang di masa akan datang. Bapak ibu masih yakin masjid Ar? Saya ingat, cuma pura-pura lupa biar jamaah ini. Bapak ibu yakin Masjid Ar-Rahmah ini masih ada 50 tahun lagi? Yakin? Saya kalau melihat bangunannya ini enggak yakin saya. Masjid ini mesti direnovasi. Saya tadi pas naik mobil, nampak saya tidak tertidur. Saya tak tidur, kalau tidur batal lah wudhu saya. Nampak saya masjid tinggi dua lantai, lampunya terang benderang, ada tangganya. Tinggi gitu, gerbang tinggi, ada tangganya seperti eskalator, lampu terang. Begitu saya buka mata, kok gini bentuk masjidnya? Gak tahu, mungkin entah penampakan, entah saya kena halusinasi. Berarti insya Allah ke depan, berapa puluh tahun lagi, begitulah bentuk masjid ini insya Allah. Tinggi, ada tangga eskalatornya, lampunya terang benderang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pacul dipukulkan ke batu, nampaknya kata Nabi, nanti kalian akan membebaskan Konstantinopel. Apakah Konstantinopel itu dibebaskan? Ya, yang membebaskannya Muhammad Al-Fatih, jadilah dia kota namanya Istanbul. Semua mesti berawal dari mimpi-mimpi. Kita tidak boleh merasa cukup dengan begini saja. Masjid ini mesti besar ke depan insya Allah. Amin. Dari apa? Quran menyebutkan solusinya. Wa anfiqu, berinfaklah. Min thayyibati ma kasabtum, hasil usahamu yang baik-baik. Yang tak baik Allah tak terima. Tapi nanti kalau ada orang yang berinfak ke masjid Ar-Rahmah ini, Pak Ketua Masjid enggak perlu ditanya. Assalamualaikum Pak, saya mau berinfak. Ini kalau boleh tahu uangnya dari mana ya? Enggak usah tanya, terima aja. Kalau duitnya duit korupsi Pak Ustaz, enggak usah kita tanya-tanya. Duit korupsi sama duit halal kan warnanya sama-sama merah. Bukan kalau duit korupsi hitam, enggak. Terima aja duitnya semua. Semua itu diterima, dibangunkan ke masjid segala macam. Yang penting kita menerimanya lillahi ta'ala. Kita tidak ada unsur apapun, tidak ada kepentingan dunia. Karena masjid ini letaknya strategis di tepi jalan raya kota besar, masya Allah. Inilah masjid yang hidup 24 jam. 24 jam gak ada matinya. Masjid yang di pinggir jalan raya, yang tidak ada di dalam gang, beda dengan depan-depan ruko, orang pun malas mampir. Masjid seperti ini orang mampir terus, bukan untuk sholat, ke toilet. Makanya toiletnya itu jangan ditutup. Kalau toiletnya ada 10, yang satu buka, buat banner baliho besar dibuat. Tolong jangan cuman kencing.
Jangan sampai kalian nanti, wahai saudaraku, lewat di masjid, mati menghadap Allah, ditunjukkan buku catatan amalnya, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, keterangan, kencing, 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 kencing. Buat di situ kotak sedekah dari besi, ditempelkan ke dinding, dilas. Karena kalau tidak ditarik orang. Pernah kami buat, Pak Ustadz, dicopot orang itu sama tiang-tiangnya sekalian. Nah, buat tiang yang lebih besar sekali. Maka inilah harta yang tidak habis dengan kematian. Yang lain habis. Itu mobil-mobil mewah yang cantik, yang hebat itu. Kalau Bapak meninggal dunia, apakah mobil itu Bapak bawa mati? Ibu yang menjawab tidak. Bapak yang kutanya, ibu yang menjawab. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, ini kalau kau mati bang, ini punya aku, ini kata dia. Hati-hatilah kalian pak. Satu-satunya mobil yang bisa dibawa mati adalah mobil wakaf. Maka wakafkanlah mobil itu untuk Masjid Ar-Rahmah. Pak Ketua Masjid, ini Ustaz Somad ini ceramahnya. Kalau mobil itu diwakafkan ke kami, nanti Ustaz pulang banyak sekali nanti mobil enggak muat parkirnya. Dijual Pak Ketua. Mobil-mobil nanti dari mereka ini, saya yakin setelah selesai pengajian ini banyak yang nyerahkan mobil nanti. Mobil itu dijual. Oh, jadi wakaf itu boleh dijual Pak Ustaz? Wakaf itu boleh dijual, tapi enggak boleh habis. Kalau habis namanya infak. Kalau enggak habis namanya wakaf. Semen, batu bata, kerikil, itu namanya infak. Wakaf. Kalau habis, contohnya lilin. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid, saya mau ngasih lilin. Itu infak apa wakaf? Infak, karena lilin kalau dibakar kan habis. Gak bisa dia. Dia mesti kekal abadi. Mobil, mobil gak habis. Tuh, mobil buktinya dijual habis. Angka nominal uangnya, mobil itu dihargai 200 juta, jual. Uang 200 itu dibelikan ke semen, batu bata, batu kerikil, keramik. Dibangunkan ke masjid. Maka ada istilah wakaf nukud. Namanya wakaf uang. Jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, belilah sertifikat wakaf uang untuk pembangunan Masjid Ar-Rahmah. Satu sertifikat harganya 100 ribu. Maka sertifikat 100 ribu berarti Bapak dengan mengirimkan 100 ribu ke nomor rekening. Cuma ada dibuat. Cuma kita mau mengiklankan Masjid Ar-Rahmah, ada nomornya. Oh, jadi ke depan pengurus-pengurus masjid kalau ceramah Ustaz Somad, nama ini gak usah besar-besar, kecil aja. Yang besar itu nomor rekening. Rekening besar gitu. Nah, ini bukan hanya untuk Masjid Ar-Rahmah, untuk masjid-masjid dimanapun nanti akan datang. Saya kasih tahu kepada pengurus masjid untuk jadwal ceramah Ustaz Somad tahun 2023, gambar kecil aja, kecil aja. Yang besar buat nomor rekening sama sampingnya keris. Jadi jamaah tinggal yang malas-malas nulis dia langsung langsung tulis langsung Masjid Ar-Rahmah Bank Syariah Indonesia. Orang kita ini paling malas nulis. Jadi dia maunya langsung aja, langsung Masjid Ar-Rahmah, BSI, nomor transfer, nomor pilihan. Buat paling atas 1 miliar. Habis itu 100 juta, habis itu 10 juta, habis itu 1 juta. Karena dia mau cepat-cepat dipilihnya, langsung terkirim. Begitu terkirim dia pun menangis. Ditanya sama istrinya, kenapa bang menangis? Haru ingat almarhumah mama ya? Enggak, kutu kirimku pula 1 juta tadi. Memanglah kau laki bodoh, kata bininya. Padahal yang salah kirim 1 juta itulah yang akan menjadi bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau duit Bapak 1 miliar di bank, terkirim 1 juta untuk Masjid Ar-Rahmah yang tinggal di bank 999 juta. Mati Bapak. Yang Bapak bawa mati yang mana? Yang sejuta itulah. Yang 999 juta dibawa mereka untuk nikah sama brownies, brondong manis. Memang sekarang ketawa-ketawa pas balik dari sini. Betul juga kata Ustaz. Ibu jawab dengan jujur ya Bu ya. Jangan marah ya Bu ya. Jangan tersinggung sama saya ya. Kalau Bapak ini ninggal, Ibu mau ikut? Tapi jangan gara-gara cerita ini, kalian yang muda-muda ini jadi takut bebini. Lalu mempertahankan status jomblo kalian sampai hari kiamat. Ibu ini perempuan yang solihah-solihah semuanya. Mereka orang baik-baik semuanya. Begitu mengangkat perasaan mereka yang sudah mulai jatuh down tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua diceritakan Allah dalam Al-Qur'an bahwa kita semuanya akan mati menghadap Allah. Allazi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati. Wal hayata. Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amal. Al-Quran itu menjelaskan semua. Akhirnya kita pun mati menghadap Allah. Ada yang mati karena kecelakaan lalu lintas. Ada yang mati karena COVID. Ada yang mati karena batuk. Ada yang mati karena tenggelam. Lalu orang pun bertanya, matinya kenapa? Karena diabetes. Matinya kenapa? Jantung koroner. Matinya kenapa? Karena kanker. Matinya kenapa? Padahal matinya semua karena malaikat maut. Kalau enggak dicabut malaikat maut bisa mati. Berapa banyak orang mati enggak mati-mati. Bunuh diri di rel kereta api, sudah siap live lagi. Hai guys. Saksikan detik-detik kematianku. Dia pun lewat kereta api. Begitu lewat enggak mati, rupanya salah rel. Minum racun, diambil racun tikus, telan, dianggapnya mati. Rupanya datang orang kampung, dituangkan mereka susu kental manis. Ini, kalau dituang susu kental manis kemari, susu kental manisnya turun ke bawah, air yang ada ini turun ke atas, tumpah dia. Makanya kalau ada orang minum racun, maka tuangkanlah susu kental manis agak kira-kira ya selusin lah. Maka keluar semua itu racun-racunnya. Kenapa? Karena susu kental manis itu berat. Penuh dia memenuhi usus, akhirnya racunnya keluar. Begitu dia terbangun, disangkanya udah masuk neraka. Loh, tengoknya istrinya, kau kok neraka juga? Kata dia. Kau enggak jadi mati bang, masih sama aku lagi kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang mau mati tidak mati, berapa banyak orang yang tidak mati kata dia, sehat gagah perkasa. Begitu sampai di kantor lihat sekretaris mati. Suami saya itu Pak Ustadz tadi malam pas mau tidur itu masih sehat Pak Ustadz. Masih cerita tentang rumah kami yang belum selesai itu renovasi Pak Ustadz. Tiba-tiba pas jam 3 saya bangunkan dia mau sholat subuh. Terasa dingin macam es batu. Rupanya udah mati Pak Ustadz. Makanya sebelum tidur itu kita siap-siap mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tanyakan ke istri, mama nanti kalau aku mati kau mau kirim Al-Fatihah kan? Yakin kan? Ini banyak suami-suami ini takut cerita mati. Ibu pun gitu juga. Kalau suaminya cerita mati, nanti kalau papa mati gimana? Jangan cerita. Padahal kita semua ini akan mati. Jangan pernah takut cerita mati. Saya pesankan ke keluarga saya di rumah. Kalau aku berangkat,
ini jihad fisabilillah. Kalau nanti aku mati di daerah Jabodetabek, nanti kuburku di dekat keluarga Ustaz Qurtubi, biar supaya pengurus Masjid Ar-Rahmah enggak susah mencari pemakaman. Nanti kalau aku mati di daerah Sumatera Utara, maka kuburkanlah aku di dekat makam almarhumah emakku. Kalau aku meninggal di Papua, tak usah kalian bawa jenazahku ke Riau, karena tiket pesawat jenazah lebih mahal daripada orang hidup. Itu mesti dijelaskan itu. Anak-anakku ini mesti sekolah agama, tamat pesantren. Habis pesantren terserah dia mau kemana. Kalau dia mau ikut jejakku ke Mesir, ke Maroko, ke Sudan, silakan. Tapi kalau dia tak mau sekolah agama, jangan kalian paksa. Yang penting basicnya agama. Jangan lupa jamaah kirimkan aku Al-Fatihah. Kalau tak kirim pun tak apa-apa. Kalau kalian mimpi berjumpa aku, mengancam-ancam dalam mimpi, itu bukan aku, itu setan. Jelaskan semua secara detail. Ini banyak orang takut bercerita harta. Ketika dia mati, harta ini menjadi musibah besar. Dalam Islam sudah dijelaskan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna lawaladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak, kamu dapat seperempat. Harta ibu ada 2 miliar. Amin. Ninggal, bapak dapat 1 M kalau enggak ada anak. Kalau ada anak, bapak dapat seperempat. Berapa, Pak? Alah, pura-pura lupa. Bapak dapat 500 juta kalau ada anak. Yang 1,5M dibagi kepada ahli waris anak-anak. Lizakari mislu hazil unsayain. Lalu yang ibu bawa mati yang mana? Yang dibawa mati itulah yang masuk dalam kantong yang 2000 perak tadi. Itulah yang bawa mati. Tanya sama malaikat. Abu Bakar Siddiq. Ya, kau mati bawa apa? Abu Bakar Siddiq mati membawa emas 1 bongkah waktu dia hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan besar 1 bongkahnya itu 1 kilo. 1 gram emas sekarang harganya 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. 1 juta kali 1 kilo 1 miliar. 1 kilo itu kan 1000 gram. Kali 1 juta. 1 miliar dibawanya menghadap Allah. Hai Utsman bin Affan, berapa yang kau bawa? Bermiliar-miliar. Tiba-tiba ada 1 orang Tangerang. Tangerang ini. Rempoa. Ya Allah, masukkan aku ke surga bersama Abu Bakar dan Utsman. Kau berapa? Kata malaikat. 2000. Maksud Allah masuk surga 2000 perak. Malaikat, kau letakkan ini di dekat WC sana. 2000 perak kan WC. WC pun udah naik 3000 sekarang. Sesuai dengan harga solar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuman mau mengajak kita berpikir bahwa hidup ini singkat. Paling lama 63 tahun. Itu pun kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya yang lebih muda dari saya, yang lebih sehat dari saya, yang lebih ganteng dari saya, sudah banyak yang meninggalkan saya, meninggal dunia. Saya belum mati, kenapa? Karena doa jamaah Masjid Ar-Rahmah. Mereka berdoa, apalagi Pak Ketua yang katanya menonton YouTube saya dari awal sampai akhir. Ya Allah, sampaikan Ustaz Somad itu ke Masjid Ar-Rahmah. Setelah dia sampai ke masjid kami, matikanlah dia. Habis mati menghadap Allah. Jadi kalau kita bangun masjid ini megah, nanti ada MDA-nya, tempat anak-anak ngaji baca Quran. Imam hafal Quran ini nanti mengajarkan anak-anak menghafal Quran.
anak-anak pulang sekolah sore, maka di sini dia nyetor hafalan dari maghrib ke isya, maka insya Allah mengalirlah pahalanya ke makam Ustadz Abdul Somad. Lihatlah tulusnya hati jamaah ini. Padahal saya bilang mengalirnya ke makam saya. Enggak ada saya bilang ke makam dia. Amin katanya. Padahal ke makam dia belum tentu. Tapi karena hatinya tulus mengaminkan, apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Kau dapat yang sama seperti yang kau aminkan. Masjid Ar-Rahmah mesti tetap tegak berdiri, gagah, kokoh, cantik, indah, modern. Supaya anak-anak kita di masa akan datang tidak meninggalkan Islam. Mau Bapak Ibu Masjid Ar-Rahmah ini jadi mall? Bisa saja terjadi kong kali kong mereka karena tidak dididik agama, dirusaknya surat akad yang dulu wakaf dirobahnya jadi hibah. Kalau wakaf tidak bisa, tapi kalau dirobahnya jadi hibah, didatanginya orang yang mewakafkan tanah ini, lalu dia pun berbisik, dirobah tanah ini jadi hibah. Kalau hibah bisa berubah, akhirnya mereka kong kali kong. Dihibahkan, dijual tanah ini, berdiri mall. Mau apa kita? Tidak ditanamkan akidah. Di mana ditanamkan akidah? Di dalam masjid. Saya bangga di Masjid Ar-Rahmah ini. Walaupun tadi kata Pak Ketua Masjid, katanya yang hadir tua-tua. Buktinya anak muda banyak. Mana anak muda kok? Anak-anak muda hadir. Anak muda kalau dia mau ke masjid, maka itu insya Allah selamatlah dunia akhirat insya Allah. Tadi saya mulai tausiah ini jam 5 kurang 10. Sekarang sudah jam 6 kurang 15. Berarti saya sudah menyampaikan 55 menit. Sisanya kita baca ini. Nanti selesai saya baca ini kita baca doa. Habis baca doa kita sholat sunat isyrok 2 rakaat. Dapat pahala haji dan umroh. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyrok 2 rakaat. Begitu semua bapak ibu sholat sunat isyrok, saat itulah saya pulang. Karena itu saat yang aman untuk pulang. Terkait infak sodakoh yang paling afdol, apakah mendahului orang-orang penghafal Quran? Apa maksud pertanyaan ini? Terkait infak sodakoh yang paling afdol itu, apakah mendahului untuk orang-orang penghafal Quran atau yang lain Pak Ustadz? Untuk penghafal Quran sekian persen, untuk pembangunan masjid sekian, untuk jadi semua dapat. Jangan sampai hanya satu saja yang lain tak dapat. Ini saya yakin melihat pertanyaannya ini, jamaah Ar-Rahmah ini punya uang cuman bingung mau dibuang kemana. Nah, jadi saya kasih tahu, untuk masjid sekian, untuk penghafal Quran sekian, itu semua investasi. Karena kalau penghafal Quran itu ada, masjidnya bagus, siapa gurunya? Gurunya itu juga. Jadi Al-Azhar Kairo itu di atas tanah wakafnya dibangun rumah sakit Husain. Karena di depannya ada makam kepala Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, cucu Nabi Muhammad SAW. Maka dibangun namanya Rumah Sakit Husain. Kawan saya ini suka makan cabai, tapi mengunyahnya malas. Bijinya menggumpal di dalam, jadi usus buntu. Pas mau diperiksa udah mau meletus usus buntu ini, udah mau meledak, udah erupsi udah. Macam Semeru. Jadi mesti digunting. Waktu itu krisis moneter, 1 dolar 20 ribu zaman saya di Mesir. Sebelumnya cuma 2.500. Bulan Mei 98 jatuh Pak Harto, melambung 97-98 moneter, krisis. Operasi 2.000 pon. Kata kawan saya, daripada operasi ini baguslah aku mati, kata dia. Daripada minta orang tua. Tunjukkan kartu mahasiswa. Mahasiswa Al-Azhar gratis langsung. Dari mana duitnya? Dari wakaf. Tanahnya tanah wakaf, dibangun rumah sakit. Hasil keuntungan 90% untuk Al-Azhar,
90% untuk umat, 10% untuk pengelola. Itulah makna wakaf. Wakaf ini kalau dikelola dengan baik, maka tanah wakaf Masjid Ar-Rahmah ini dikelola dengan baik. Ada kliniknya, ada rumah sakitnya, ada mallnya. 90% untuk umat, 10% untuk pengelola. Adilnya ajaran agama Islam. Jadi mesti ada wakaf. Kita mesti buatkan nanti namanya khusus sertifikat wakaf untuk Masjid Ar-Rahmah. InsyaAllah. Amin. Apakah boleh sholat qabliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh? Karena datangnya sudah iqamat. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Maka tidak ada sholat. Idza uqimatis sholah fala sholata. Kalau sudah iqamat, tidak boleh sholat sunat. Tidak boleh sholat sunat. Yang baru masuk, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batalkan. Lalu kemudian dia ikut sholat subuh. Qobliyah subuhnya kapan? Qobliyah subuhnya diqadha, diganti. Kapan menggantinya? Setelah sholat subuh. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus. Ini kasusnya sekali-sekali. Bukan tiap hari. Saya tak mau gara-gara ini semua yang lambat. Habis sholat subuh, kodok semua. Pas ditanya, sholat apa kalian? Kata Ustadz Somad, aku juga yang kena lagi. Sekali-sekali. Supaya tidak menimbulkan fitnah, kodoknya di rumah. Yang tadi tidak qabliyah, pulang dari sini, kodok di rumah. Di sini pun boleh juga. Habis sholat isyrok, kodok. Yang kuat-kuat usolinya. Usoli sunnatas subuh. Iroh kata ini, kodokan. Oh, kau terlambat ya. Menurut agama Islam, untuk lebih baik setengah dari harta kita atau seperempat harta kita baiknya, Pak Ustadz, untuk sedekah itu setengah atau seperempat? Hebatnya jamaah Ar-Rahmah nih. Mau ngasih setengah? Saya sudah banyak ceramah, baru di Masjid Ar-Rahmah nih lah orang mau ngasih setengah. Luar biasa Masjid Ar-Rahmah. Nampaknya sebentar lagi selesai masjid ini. Nabi ketika haji wada, ketika pembebasan kota Makkah, sampai di Makkah menjenguk jamaah sakit. Sakit dia sudah. Lalu anaknya cuma satu perempuan. Menantunya kaya. Kata dia, ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini. Kata Nabi, enggak. Itu dalil tidak boleh memberikan semua harta. Kalau engkau tidak mau semua, asyatru, ambil setengah ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak, setengah pun tidak boleh. Kalau gitu as-sulusu, sepertiga, ambil sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi, as-sulusu kathir, antada'a warasataka agniya, kau tinggalkan anakmu, ahli warismu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik. Min antada'ahum alatan, daripada kau tinggalkan anak keturunanmu miskin susah, ya takaffafuna 'alan nas, minta-minta. Bapak enggak boleh ngasih semua hartanya untuk Masjid Ar-Rahmah lalu anaknya jadi fakir miskin, enggak boleh. Makanya wasiat yang paling tinggi hanya boleh sepertiga. Lebih dari sepertiga wasiatnya batal. Misal ada jamaah Ar-Rahmah sulit wasiat, kalau aku mati aku serahkan semua hartaku untuk Ar-Rahmah supaya anakku yang nakal ini jadi pengemis aja. Boleh. Maka Masjid Ar-Rahmah tetap dapat sepertiga. Yang dua per tiga tetap dibagikan ke ahli waris. Jelas? Begitulah adilnya ajaran Islam. Izin tanya Ustaz, saya seorang mahasiswa dan santri yang masih menghafal Quran, mohon doanya. Jadi gini Ustaz, panjang ceritanya nih. Saya tiba-tiba ada rasa suka sama akhwat, alhamdulillah, daripada kau suka sama ikhwan. Lagi tren sekarang LGBT, laknatullah alaihim ajmain. Tapi saya masih mau belajar dan belum mampu ke jenjang pernikahan.
Jadi apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Kata Nabi, faman lam yastati, yang belum sanggup nikah, fa'alaihi bisawum, banyak-banyak puasa sunat. Kalau perlu tiap hari puasa, bagus, irit belanja. Nabung untuk nikah. Kalau puasa tidak masuk asupan gizi ke badan, maka tekanan libido seksual menurun. Teman kamu nanti nunjuk, eh guys, ada cewek cantik. Mana aku gak kelihatan lagi. Gila. Itu, yang baju hijau. Oh, kelihatannya kayak semangka katanya. Mengungkapkan perasaan ini atau gimana Pak Ustadz? Kau baru semester 1 udah mau mengungkapkan perasaan. Selesaikan dulu kuliah. Selesaikan kuliah S1. Habis itu nanti kerja. Setelah itu baru kau menikah. Sementara itu nabung. Sementara itu kerja. Tapi nanti kalau saya udah ketuaan, apa masih ada orang yang mau sama saya Pak Ustadz? Saya ini udah tua ini kan. Tua nih udah 45 tahun, kurus, hitam dan tidak ganteng. Tapi cobalah kalian baca komen-komen di YouTube sama di Instagram sama di TikTok itu, apa komen mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Nah, sedang aku aja yang udah tua, udah lisut, udah kering nih, masih banyak orang mau. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng, yang muda-muda. Jadi yang penting fokus aja kalian belajar, belajar, belajar. Saya kasih tahu. Saya 4 tahun di Mesir, enggak pernah pacaran. 2 tahun di Maroko, enggak pernah pacaran. Kenapa orang tak mau? Karena perempuan itu mau jalan sama kau kalau kau punya duit. Kalau kau punya duit, tak ada perempuan mau. Kalau ada perempuan mau, kau tak punya peduit, itu perempuan bodoh. Betul tak, Bu? Saya minta pendapat, pandangan dan solusi dari Ustaz. Sudah jelas tuh, jelas solusinya tadi. Jelas, serius saja belajar. Mana yang lebih diutamakan, hak dulu atau kewajiban? Ibu sama bapak ini punya, bapak terhadap ibu ada kewajiban. Kewajiban bapak, kasih ibu makan. Ibu udah makan? Kenapa kalian tak kasih makan? Yang kedua, kasih mereka pakaian. Nampaknya pakaian ibu sudah bagus. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Yang ketiga, kasih mereka tempat tinggal. Alhamdulillah. Yang keempat, beri mereka pendidikan. Yang kelima, beri mereka perhatian. Kalau nanti mereka pulang, gimana mama apa? Belum pernah aku melihat perempuan seperti kamu. Dalam perempuan, dalam hati, jeleknya. Itu dia. No, perhatian, dia perlu dipuji, dia perlu diberikan respon, dia perlu diberikan sesuatu. Itu kewajiban bapak, tapi bapak juga punya hak untuk dilayani. Maka dia sejalan bersama. Jadi bapak tidak hanya menuntut, tapi juga bapak memberikan. Insya Allah mereka akan memberikan yang terbaik kalau bapak juga memberikan yang terbaik. Perempuan itu pak, kalau bapak berikan yang terbaik, apa kata mereka? Jangankan hartaku, nyawaku akan kuberikan untukmu pak. Tapi kalau kau macam-macam, iya kan bu? Tengoklah jujurnya mereka. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah. Dibukakan pintu rezeki untuk berwakaf, berinfak dan bersedekah. Istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita soleh solihah. Dijaga Allah dari narkoba. Dijaga Allah dari LGBT. Indonesia ini aman, tentram, diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.